Kira-kira anak-anak udah pada tidur belum ya? Ya udah deh, aku cek aja. Oh, Heidi, udah tidur? Oke, lanjut lihat kakak. Eh, kak, kenapa kamu belum tidur? Ini, aku mau tidur kok. Oh ya udah, mama juga mau tidur. Roblox aja, ini slime. Wow, slime-nya gemes ya. Masih bau ya? Siapa nih yang kentut? Iya. Aku bilang ke anak-anak dulu deh, aku mau berangkat. Oh iya, kan mereka libur sekolah, jadi mengacung usahlah. Satu kolomi. Satu, dua kolomi. Makan apel. Ini cantik kan? Anak-anak, ayo berkumpul. 14. Ada 14, ya? Nih. Nih, ya? Bisa ada banyak. Ih, jangan yang kayak gitu. Jangan yang... apa sih namanya, ya? Kolomi. Kalau di kantong aja. Oke, segini dulu ya. Semuanya boleh bubar. Anak-anak, mama pulang malam ya. Itu mama Kia. Itu mama. Siapa ini? Yang telepon angkat aja lah. Iya, halo. Anak-anak, mama pulang malam ya. Oknya. Kata mama-mama pulang malam. Iya, Kak. Ah, udah malam, aku pulanglah.
Eh, kok kamu sendirian? Saya sudah diusir dari rumah, dan saya tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Kamu mau tante adopsi gak? Mau banget, tante. Oke, ayo ke rumah tante. Anak-anak. Kenali ini Edi baru kalian. Oh, namanya siapa? Nama aku Kila. Lah, terus ditidur di mana, Mah? Nanti Mama buatin dia kamar. Ya udah, kalian tunggu di sini, Mama mau siapin kamar buat Kela dulu. Aku ganti baju dulu lah. Oke, Kela, ini kamar baru kamu. Kok kamar aku jelek jika kayak yang lain bagus-bagus? Udah nurut aja, kamu masih untung kamu saya adopsi. Tau tuh, gak tau berterima kasih. Wailah, ini kamar atau gudang jir? Udah anak-anak, ayo tidur. Is, awas aja mereka. Selamat tidur, Edi. Selamat tidur, Kakak. Untung besok libur kerja, yaudah aku mau tidur dulu. Bangunin Edi sama kakak dulu. Edi, ayo bangun. Siap laksanakan. Eh, Kak Tumben udah bangun. Gak tau nih, Mah tiba-tiba bangun. Ha, anak pungut. Iya, Mah. Kok aku dibangunin sih, Mah? Sekarang kamu bersih-bersih rumah. Tapi kok aku makan? Aku masih kecil. Udah, jangan ngebantah, cepetan. Enak banget sih dia. Hei, bersihin tuh yang benar. Iya kok kakak marahin, aku aduin mamah nih. Aduin aja sono, gak takut. Hei, ini ada kok ribut. Ini Mah ada ngepelnya, Deka bener masa ngasal. Ya itu berarti Ede yang salah ngepelnya. WKWKWKWKWK rasain. Ih, sini Deka HP lo. Iya, kenapa sayang? Ini HP aku dijatuhin sama anak pungut ini. K-
kamu ini benar-benar ya, sekali lagi kamu buat salah, mamah usir kamu dari rumah. Kalian mau kemana? Kita itu mau ke mall, kamu jaga rumah aja. Tapi mah aku juga mau ikut. GK gak, kamu jaga rumah aja. Kenapa ya aku harus kayak gini? Ya udah deh, biarin aja, namanya juga nasib. Aduh, mana aku lapar lagi? Tapi aku gak bisa masak, tunggu mamah aja deh. Iya, tadi seru banget. Mamah aku jatuh gara-gara anak pungut itu, belum ngepel. Oh iya, Lisin. Hah, anak pungut. Hah, ini kenapa lo belum ngepel? Aku lulu pama. Sekarang kamu keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Tetapi mah. Tapi mah aku nikah mau mah. Mengacung usah tapi talian, sekarang keluar. Angan-angan. Is.